Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Ipung. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya berharap teman-teman dalam keadaan baik, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Di video kali ini Mbak Ipung mau review makanan Thailand ya teman-teman, karena saya males. Di dekat sini ada makanan Thailand, makanan Turki, dan Mbak Ipung pilih Thailand saja yang rasanya mirip-mirip lah dengan makanan Indo. Dan ini adalah pad thai ya, ini pad thai, ini udang, ini makanan khas Thailand. Ini saya suka sekali ya. Ini minyak, nggak tahu minyak kok begini ya teman-teman, ini minyak seperti ini. Dan yang ini kira-kira apa ya, ini seperti bawang kali ya, sepertinya bawang. Dan ini ada juga isinya kecambah, ini kecambah, dan ini fish cake kayaknya. Ini dan oke, kita mulai. Ini dikasih gini, rasanya wis kemecer-kemecer ya teman-teman ya. Pokoknya seger kalau ada ininya. Bentar saya ambil tisu. Oke teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, ini yang saya suka dari Thailand, atau biasanya Mbak Ipung pilih yang nasi sama kacang panjang yang ada apa itu? Biasanya yang ada daging sapi ya teman-teman, dikasih telur gitu. Itu favoritnya Mbak Ipung kalau Mbak Ipung makan di Thailand, makan masakan Thailandnya teman-teman. Oke. Suapan pertama buat teman-teman yang di rumah. Oke. Rasanya enak sekali. Oke. Rasanya masam-masam enak. Dan ini Mbak Ipung beli teh susu ya teman-teman, teh khas Thailand juga. Ini oke, seperti biasanya kalau Mbak Ipung di sekitar sini sih Mbak Ipung sukanya beli di sana. Tapi sayang ini tadi kok nggak minta cabai ya. Bener-bener enak. Ya teman-teman. Udah. Ini telur, dan ini ada tambah. Ini apa ya? Potong? Bukan. Ini daun bawang. Ini tambahnya, Ini kira-kira kalau restoran Thailand itu di Indonesia ada apa enggak ya? Kira-kira mungkin di perkotaan ada, tapi di kampung kayak kampungnya Mbak Ipung nggak ada ya teman-teman ya. Jadi explore food mumpung masih di Hong Kong gitu. Nanti kalau udah sampai di Indonesia Mbak Ipung juga bisa lanjutin explore food juga ya di sana gitu. Milk tea-nya juga rasanya lumayan enak. Oke, lumayan enak. So ini udangnya lagi. Ini masih ada banyak ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak, dan saya minta maaf ini vlognya masih tentang makanan. Oke, terima kasih yang telah bergabung dengan Mbak Ipung dan selalu support Mbak Ipung. Tanpa teman-teman semua Mbak Ipung nggak ada apa-apanya. Oke, terima kasih banyak, dan yang belum komen silahkan komen, subscribe sama Mbak Ipung. Kalau ada video yang masih jelek tolong di komen saja, saya menerima kritik dan saran. Oke, terima kasih. Selamat berlibur, selamat berhari Minggu buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih banyak.